rasa manis. Nah, bahan-bahannya ini ada ayam yang tadi sudah saya fillet dan saya bersihkan dan potong kecil-kecil. Ini ada tepung bumbu. Tepung bumbu Bunda bisa memakai tepung bumbu apa saja. Terus bahannya yang untuk membuat saus nanti ini ada tepung maizena yang sudah saya larutkan pakai air. Ini tadi tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh aja, dan bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Dan ada saus tomat. Nah, saya akan melumuri ayam dengan tepungnya dulu ya Bunda. Kita goreng dulu nanti. Ini sudah semua ya Bunda, tinggal kita goreng. Ya, ini sudah panas minyaknya, masukkan ayamnya. Sudah matang ya Bunda, kita tiriskan dulu ayamnya, bakar dulu. Nah, ini ayamnya sudah selesai saya goreng, tinggal buat sausnya ya Bunda. Ini bawang putih, bawang merahnya saya haluskan dulu ya. Thank you.
saya akan taruh di atas ayamnya yang sudah tadi saya goreng. Saya matikan kompor dulu ya. Ya, ini sudah matang semua ya Bunda. Ini saus asam manisnya dan ayam tepungnya. Nah, saya akan meletakkan sausnya di atas ayamnya ya. Dicoba di rumah ya. Wassalamualaikum.